Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Seperti biasa semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Selamat malam minggu. Kemudian juga salam trading tenang-senang. Kembali dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program Forecast Market satu minggu ke depan. Untuk hari Sabtu jam 8 khusus pair-pair yang tidak mengandung USD, yang range-nya besar seperti GBP-JPY, GBP-AUD, GBP-CAD, Euro-AUD, Euro-CAD, dan Bitcoin. Kalau hari Minggu itu major pair seperti dolar indeks itu sendiri, Euro-USD, GBP-USD, Gold, USD-JPY, dan saham BBRI. Mohon maaf ada keterlambatan 20 menit, karena tadi ada sedikit trouble mengingat saya baru menginstall Windows 11 di PC saya yang digunakan untuk live streaming ini. Kayaknya ada beberapa masalah ya. Salah satunya saya perhatikan komputer saya tuh jadi agak lebih lambat dari sebelumnya. Mungkin masih ada beberapa bug. Ini juga info buat Anda yang mau upgrade dari Windows 10, Windows 10 ke Windows 11. Kemudian juga jagat perforekan ini lagi heboh, viral tentang Santen Capital. Saya bukannya mau latah ikut-ikutan berkomentar, tetapi ini juga perlu kita ulas sedikit, mengingat bahwa saya sudah pernah menyampaikan di dalam YouTube saya, silahkan Anda cek, Anda search, misalkan investasi menurut Nofri Simanjuntak, nah itu loh. Silakan Anda cek pendapat saya mengenai robot, mengenai investasi. Yang penting begini, saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Jadi, miliki dulu pengetahuan dan pengalaman, baru uang datang. Kita bisa menjadi daya tarik uang atau magnet kalau kita memiliki pengetahuan dan pengalaman. Ini kita bicara global di bidang apapun. Cobalah Anda jangan menjadi pribadi yang standar ganda. Kalau di sektor real Anda menerima kenyataan, kalau mau dapat uang harus punya pengetahuan dan pengalaman. Tetapi di dunia trading masih ada aja orang yang coba-coba peruntungan mendapatkan uang besar cepat mudah dengan duduk diam dapat duit dolar. Nah ini kan tidak logik. Coba Anda bayangkan kalau memang duduk diam dapat duit dolar itu ada, betapa dunia ini tidak adil. Coba ya, Anda misalkan seorang ahli pajak. Anda misalkan sudah belajar, berlatih, dan Anda berpengalaman 10 tahun sehingga Anda mendapatkan omset dalam jumlah tertentu. Tiba-tiba, ada orang yang nggak pernah belajar pajak sama sekali, terus dapat order yang terus-menerus berulang. Kira-kira Anda perasaannya gimana? Coba tolong direnungkan kita bersama masing-masing. Karena saya perhatikan sebetulnya kasus-kasus seperti ini sejak dulu kala sudah ada dan saya punya datanya. Saya trading dari tahun 2006. Saya memberikan coaching dari tahun 2011. Jadi saya 15 tahun trading, 10 tahun memberikan coaching, itu timbul tenggelam yang disebut dengan money game, investasi bodong, dengan macam-macam bentuknya, sampai yang terakhir menggunakan robot dan sistem MLM.
sistem MLM dan robotnya tidak pernah saya salahkan, tetapi kedua hal ini digunakan oleh para tukang tipu untuk memberikan janji surga dan yang menerimanya tidak punya kecerdasan finansial yang baik, tidak punya filter, akhirnya pencitraan-pencitraan, rayuan-rayuan yang disampaikan diterima secara bulat-bulat. Jadi kembali lagi, kalau sampai bisa duduk diam dapat duit dolar, maka dunia ini tidak adil. Saya misalkan sudah pernah babak belur 4 tahun, sudah misalkan trading 15 tahun, mencapai misalkan omset sekian, tiba-tiba ada yang nggak pakai belajar, nggak pakai berlatih, profit, kemudian bisa diulang. Kan rasanya alam atau dunia ini menjadi tidak adil. Nah kemudian kita sebagai pribadi-pribadi, apalagi anak, Anda misalkan sudah memiliki anak, mestinya kita bisa memberikan contoh pendidikan finansial dari skala yang terkecil dari keluarga kita. Maka didiklah anak-anakmu supaya cerdas di dalam berinvestasi. Jangan malah kita memberikan contoh yang buruk dengan mencoba peruntungan, membuang-buang uang di investasi yang kita tidak tahu apa di balik itu. Kecuali memang Anda sejak awal ingin bermain, bukan bertrading. Itu lain hal. Tapi kalau nanti babak belur, jangan rugi. Mengingat kembali tadi saya katakan, ini sudah berulang. Anda pernah dong mendengar kasus fintech. Diciptakanlah seorang figur trader yang profesional, saya lupa namanya, bahkan ada MT4-nya. Kemudian juga di WikiFX, kalau tidak salah waktu itu ratingnya tinggi. Jadi kebetulan saja memang WikiFX menurut saya benar. Tetapi ada juga yang direkomendasikan akhirnya bodong juga. Sehingga sebetulnya itu tidak bisa dijadikan sebuah dasar untuk menentukan apakah ini investasi ini benar atau tidak. Jadi dasarnya apa? Logika kita saja yang paling sederhana. Bisa nggak sih? Mungkin nggak sih? Sekali lagi, uang datang kepada orang yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi kembali lagi, ya, kembali lagi, didiklah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang 10-20 tahun lagi tidak menjadi korban. Nah, itu. Berikanlah contoh yang benar, bukan malah kita terlibat di hal-hal seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu yang sebagai tambahan awal, ya. Betul, yang pasti profit cuma deposito dan bond. Memang betul. Makanya, ya, sebetulnya itu bisa kita katakan tabungan. Tabungan itu tidak ada risikonya. Kenapa? Karena dijamin oleh negara dan pasti profit. Menurut saya pribadi ya, deposito itu bukan tabungan. Sorry, deposito itu bukan investasi, tapi tabungan. Ini definisi saya, Anda boleh nggak setuju. Tabungan tidak ada risikonya. Ceritanya seperti itu. Kenapa? Karena dijamin oleh negara. Karena pasti profit, konsekuensinya kecil sekali. Sedangkan investasi sudah pasti ada risikonya. Nah, cuman begini loh, Anda harus paham juga bahwa risiko itu ada dua. Oke? Pertama, risiko bisnis. Itu kita terima. Misalkan kita salah mengelola investasi tersebut, akhirnya jadi rugi. Itu risiko bisnis. Itu kita terima. Yang jadi masalah adalah yang kedua, risiko kejahatan. Risiko kejahatan tuh seperti apa sih? Uangnya dibawa kabur. Nah, itu loh. Itu yang harusnya
sejak awal bisa kita cegah. Dibawa kabur tuh maksudnya apa sih? Di margin call kan, kemudian brokernya tutup. Itu pernah terjadi juga di kasus Mia Fintech yang sangat agresif melakukan seminar-seminar bekerja sama dengan leader-leader MLM. Sehingga banyak sekali mendapatkan downline-downline. MLM-nya tidak salah. Tetapi sistem sebagus apapun, kalau produknya memang nggak ada alias skema Ponzi, itu sudah pasti tinggal menunggu waktunya tutup. Masalahnya kita nggak tahu tutupnya itu kapan, tapi pasti tutup. Entah bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, jadi kembali lagi, ya. Kembali lagi, kalau memang Anda mau tetap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kasus Mia Fintech, Santan, itu bukan bisnis, itu bukan investasi. Ganti istilah itu game, itu permainan. Dan kalau permainan, terima resikonya. Kira-kira seperti itu. Cuma memang yang jadi masalah, para marketing ini sejak awal tidak fair. Kenapa tidak fair? Misalkan memberikan rekomendasi yang sebetulnya membodohi orang, memberikan janji-janji manis. Coba kalau misalkan Anda menerima bahwa ini permainan dan marketing secara fair menyatakan resiko ditanggung penumpang dalam tanda kutip, ya oke-oke aja. Nah, masalahnya adalah ya nggak seperti itu ceritanya. Dan sekali lagi, Anda investasi di broker yang terbaik di dunia manapun, kalau nggak belajar dan berlatih, tetap aja nggak bisa profit. Ini juga perlu dibahas karena dari kasus Sunton ini, ya, dari kasus Sunton ini, ada orang yang menyimpulkannya tuh salah. Harusnya kan menyimpulkannya adalah supaya tidak mengalami situasi atau kasus seperti itu, belajar dan berlatih lah. Mestinya kan begitu. Tapi ini menyimpulkannya salah. Oh, broker mana yang bagus, yang tidak seperti Sunton? Nah, ini kan sebuah kesimpulan yang salah. Dia kira masalahnya tuh hanya di broker. Padahal balik lagi, Anda mendapatkan broker terbaik dunia akhirat sekalipun, kalau nggak bisa trading, nggak bakal bisa profit. Nah, itu nanti masuk ke yang disebut mismanagement. Ada yang tadi saya katakan, kesalahan ada dua, kesalahan memang kesalahan bisnis, atau yang kedua, kejahatan bisnis yang kita kembali lagi, ya, hindari. Nah, ini timbul tenggeram, nanti efeknya kan menjadi domino, nanti akan berefek kepada investasi-investasi yang lain nih, baik itu dalam hal bodong atau mungkin juga tidak bodong. Tetapi saya melihat ada satu lagi pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat. Katanya begini, kalau nanti pada ras banyak yang narik uang ya karena kasus Santan, maka broker sehebat apapun akan ambruk. Benarkah itu? Menurut Anda gimana? Kalau banyak terjadi ras, misalkan pada produk-produk yang lain nih, sehingga sekarang ini mulai Anda ditekankan jangan sampai tarik dana, jangan sampai WD, karena katanya kalau ras, ini akan berdampak membuat broker itu malah tutup, uang Anda hilang. Ini kan pembodohan. Nanti ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk kabur. Kenapa kabur? Karena pada rasi ngambilin uang, pada WD sih, sehingga broker nggak kuat. Ini aneh.
Ingat ya, bahwa broker itu bukan bank. Kalau bank, terjadi ras, itu bisa benar membuat bank tersebut goyang. Kenapa? Pertanyaannya. Karena bank menerima uang dari dana nasabah yang menabung, yang melakukan deposito, kemudian uang ini disalurkan ke pihak lain yang meminjam. Tentunya uang itu sudah tidak ada di bank dong. Kenapa? Karena dipinjamkan. Dan karena dipinjamkan, orang yang meminjamkan itu kan mencicil. Sehingga kalau misalkan ada orang naruh uang 1 miliar nih di bank. Oke? Kemudian bank menyalurkan 500 juta kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman. Tiba-tiba 1 miliar ini ditarik. Pertanyaannya, uang bank cuma 500 juta. 500 juta lagi dari mana? Kan nggak mungkin dia menarik uang yang sudah dipinjamkan. Makanya dalam kasus itu, pemerintah menalangi. Kalau ada hal-hal seperti itu, kalau terjadi ras. Makanya di dalam dunia perbankan, ras atau penarikan dana dalam jumlah besar-besaran itu berbahaya. Tetapi ini jangan disamakan dengan dunia broker. Karena apa? Karena broker tidak memakai uang Anda untuk meminjamkan kepada orang lain. Dari mana jalannya? Ini yang saya resah positif, saya harus terangkan. Ini nggak masuk akal. Ras tidak akan membuat broker mestinya kalau benar akan tutup. Tidak, karena broker bukan bank. Broker tidak meminjamkan uang kepada pihak-pihak lain. Beda dengan bank. Jadi konsepnya beda. Jelas ya? Kira-kira seperti itu pengantar. Untuk ke depan jangan sampai terulang kasus yang sama. Mengingat saya melihat bahwa bangsa kita ini mudah lupa terhadap sebuah kesalahan dan tidak pernah menarik pelajaran. Itu menjadi tugas kita untuk selalu mengingatkan yang benar. Kita ke langsung ke monitor sekarang. Yes. Ya, ini sekali lagi urut-urutan belajar trading. Ya, urut-urutan belajar trading. Yes, betul Siti Rohana nggak nyambung ya broker dengan bank. Tapi kan lihat ya, coba Anda baca di sosial media, isu ras bisa menyebabkan broker goyang, itu kan mulai dihembuskan. Ini jangan-jangan dijadikan alasan untuk kabur. COT sabar ya. Oke. Runi Runita kelihatan udah potong rambut, yes. Oke, jadi ini juga saya info, kalau Anda mau belajar serius, sebetulnya medianya sudah ada. Tonton aja ini semua playlistnya supaya Anda mendapatkan info terstruktur. Dan ini kan gratis, cuma modal pulsa doang. Kemudian kalau Anda bicara mengenai investasi ya, atau robot misalkan menurut Nofri Simanjuntak, nah ini bisa nih. Nah ini coba Anda tonton nih. Vlog antara robot, autopilot, trader, dan investor. Jadi sebagai investor pun kita wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman. Jangan main percaya aja. Ini saya kasih linknya. Oke. Di chat ya. Silakan ditonton. Kemudian ini sosial media saya. Instagram Nofri Sapmen, Facebook Nofri Sapmen juga, silahkan diikuti jika memang mau. Kemudian, oke, kita masuk ke TradingView. Sebelumnya kita cek dulu mengenai data COT, Commitment of Trade. Oke ya. Langsung saja ke secara umum dulu, besok bisa kita ulang ya. Secara umum dulu,
ini ada sedikit perubahan di mana dolar sih stabil ya sebetulnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa turunnya dolar itu masih dalam kerangka koreksi kok. Kenapa? Karena longnya tetap. Euro memang longnya naik dikit nih, oke? Kemudian pound sterling Anda lihat longnya naik 3%. Ini cukup besar nih, naik 3% ini. Ini naik 3% dari mana? Bukan dari dolar. Kenapa? Karena dolarnya stabil. Bukan dari euro. Kenapa? Karena euronya justru longnya naik. Kira-kira pound sterling dari mana nih switching investasinya? Bisa dari NZD turun longnya 1%. Bisa dari out USD turun 4%. Sorry, bukan out USD. Out, turun 4% nih. Jadi, kita bisa melihat flow, arus. Arus dana institusi besar itu pindah ke pound sterling, kira-kira itu dari melepas posisi long NZD, posisi long out, kemudian juga posisi long yen, karena turun nih 1% longnya. Kemudian dana-dana yang dilepas dari NZD out long ini, sorry JPY ini, berarti mereka melakukan aksi profit taking, itu sebagian masuk ke Swiss franc. Lihat, Swiss franc longnya naik 7%. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian, kalau kita bicara GJ, maka secara COT, nanti kita combine dengan fundamental technical, jelas masih menguat. Dan kalau masih menguat seperti itu, jangan dilawan. Untuk ngotot aja mau nge-sell dengan asumsi bahwa kenaikan GBP JPY sudah terlalu tinggi, cuma pakai dasar itu doang. Akhirnya dilawanlah itu trend. Sekarang kita lihat, kalau kita bicara weekly, perhatikan, ini topnya sudah di breakout. Oke? Jadi, kalau resisten sudah di breakout, kan berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi, walaupun di balik itu, biasanya setiap penembusan support and resistance ada yang disebut dengan koreksi. Jadi sebetulnya simple, dari weekly saja, ini ada potensi dia seperti ini. Nah, kira-kira ngejarnya kemana? Kita lihat simpelnya yang tertinggi ini saja. Apalagi di sini, di weekly, ada yang disebut dengan bearish engulfing. Kenapa saya mulai dari weekly? Ya karena di weekly baru closing candle. Betul ya? Kalau di monthly, nggak perlu dilihat. Kenapa? Karena closing candle-nya akhir bulan. Oke, nah ini. Nih. Pas ya. Nah, tuh weekly. Jadi target dia nanti ya bisa ke atas ini. Data COT mau dari mana saja sama, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin beda lah, karena mereka pun ambil datanya dari cftc.gov. Jadi nggak usah pusing dengan website mana sebagai sumber data COT, karena kembali lagi, data itu nggak akan beda. Sama seperti misalkan ya, Anda mau melihat data CPI atau inflasi Amerika. Anda mau lihat di Forex Factory, mau lihat di Trading Economics, mau lihat di Daily FX, ya sama dong, nggak mungkin beda. Sama, COT juga. Kenapa? Karena sumber, karena mereka hanya mengambil dari sumber data. Kalau kita bicara Forex Factory, Daily
FX misalkan bicara NFP, mereka ambil dari misalkan BPS, Biro Pusat Statistik. Nah, sekarang kalau transaksi di perdagangan forex gold itu mereka ambilnya dari Bapepti-nya Amerika. Bapepti-nya Amerika itu apa? CFTC.gov. Nah, sekarang kalau misalkan Anda melihat saya sajikan dalam bentuk Excel seperti ini diinput secara manual. Oke? Ini diinput secara manual, bukan sudah jadi seperti ini. Berarti ada effort dari saya untuk saya sajikan kepada Anda sehingga Anda bisa lebih mudah memahaminya. Kalau Anda lihat dari trading star-nya mungkin nggak seperti ini, tapi datanya sama. Oleh karena itu, balik lagi, mau pakai data manapun, sama. Rockleaf TV, banyak trader tumbang GJ, KJ, trend naik strong. Ya iya, karena trennya dilawan. Oke, nah ini jadi simpelnya begini, kira-kira ya. Nah sekarang, targetnya kira-kira kemana? Ke sini. Karena di sini ada bearish engulfing, oke? Dan biasanya area-area bearish engulfing sering tidak pasti ada juga high sebelumnya sehingga berpotensi double top. Area-area bullish engulfing itu biasanya tidak pasti ada low sebelumnya sehingga berpotensi double bottom, itu prinsipnya. Tanda-tandanya kan sebetulnya pada saat bullish flag ini di breakout. Kemudian kalau kita bicara daily, ya sama, ini kita ambil ya. Ini sudah breakout, jadi ini sama saja sebetulnya. Nah, tunggu saja di sini. Oke. Tolong dibantu saya yang bertanya tentang pair-pair yang tidak saya bahas hari ini. Tolong dibantu jawab. Enggak, sebetulnya gempa di Tokyo itu tidak terlalu memberikan efek terhadap yen-nya. Sebetulnya enggak sih. Tapi kalau Anda merasa itu memberikan efek, ya enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita bicara H4-nya, ya kemarin ini nggak dapet ya, jadi langsung terbang dia, ya nggak dapet. Nah sekarang kita lihat, ini kan di daily tadi kan bekas di D1. Nah sekarang kita lihat, ini area ini bisa tetap sama, bisa berubah, nanti kita lihat. Nah ini area sell yang di breakout, ini kan di breakout, ini menjadi buy, jadi ini tetap area buy nih. Dari area sell yang berubah jadi buy. Udah, kita pakai aja ini. Oke, ini kita hapus. Ini yang minggu lalu ya. Ya kalau tawar itu ya resikonya memang belum tentu dapat harga, santai aja. Kayak Anda nawar di pasar, kalau nggak dapat harga ya nggak apa-apa, dan tidak ada jaminan nawar pasti dapat harga kan.
Oh iya, tadi saya men-share sesuatu ya di grup trading Tenang Senang. Buat Anda yang belum punya grup, silakan join di grup trading Tenang Senang ini. Anda search saja trading Tenang Senang. User ID-nya trading Tenang Senang. Nggak ada underscore, nggak ada ADM, pokoknya nggak ada embel-embel deh. Tadi saya pagi share, sebetulnya ini mestinya saya share ke alumni, tapi terlanjur ke share ke sini, ya nggak apa-apa, sampai malam nanti jam 11 masih bisa ditonton ini nih. Ini tentang dasar-dasar support and resistance nih. Silahkan kalau mau nonton masih bisa sampai jam 11 malam. Ini ada passwordnya ya, passcode-nya ya. Yang tenang-senang. Lanjut. Bagaimana kira-kira forecast map-nya? Seperti ini aja ya. Oke. Ini sebetulnya ada bullish engulfing di sini ya. Ini kan bullish engulfing, candle ini menelan candle yang ini. Bullish engulfing itu apa? Anda nonton belajar trading 15 menit. Sini Anda nonton nih. Nih, belajar trading 15 menit, ini ada nah ini. Chart pattern ini candlestick pattern. Trading tanpa indikator, chart pattern, trading indikator, candlestick pattern. Jadi, ini penerapan. Nah, ini. Nanti kembali lagi, ini teorinya. Ini teorinya. Penerapannya salah satunya di forecast kita malam ini. Oke. Kira-kira SPT ini di sini ada EMA 200 juga nih. Kalau kita bicara Fibonacci di H4, artinya ini. Fibonacci di H4. Jadi kalau menawar di sini ya, ini termasuk cukup agresif karena nggak sampai 38,2%. 155,217. Ingat ini kan forecast weekly ya, bukan forecast daily. Jadi misalkan harga GJ saat ini 157,08, target kita untuk buy misalkan 155,20 dengan asumsi tidak terjadi breakout ke bawah dari area bullish engulfing ini, maka masih logik untuk kejemput. Oke? Masih logik lah untuk kejemput karena ini weekly, bukan daily. Mungkin kalau daily sih nggak kejemput ya. Bentar. Karena ini kan weekly, jadi masih ada potensi di weekly sih turun dia 180 atau 200 pip. Kalau mau benar-benar mengikuti Fibonacci, Anda bisa bisa nawar di 154,90 ini. Karena kan level-level di Fibonacci itu kan merupakan area support and resistance, dan level di Fibonacci itu bisa juga area. Bilangnya begini, area
antara 38,2% sampai 50%. Kita bilang seperti itu. Makanya Fibonacci pun bisa area. History high low sebelumnya pun bisa area kalau nanti Anda ngambil shadow dan closingnya. Oke. Terus kita masuk ke GBP out ya. Jadi tolong dibantu kalau Anda misalkan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan sumbernya dari saya yang disampaikan oleh peserta-peserta yang lain ya, bantu saya, dan itu juga bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau sekali lagi nggak apa-apa saya ulang, bahwa metode menentukan tren, bahwa metode untuk entry, bahwa chart pattern, bahwa candlestick pattern, secara prinsip bisa digunakan di time frame berapapun. Bisa. Oh iya, kopi dulu. Yes, kopi dulu. Nah, dalam hal ini berlaku karakteristik time frame. Karakteristik time frame itu apa? Makin besar time frame, akurasinya semakin baik. Nggak ada yang bisa membantah D1 lebih baik daripada H1, betul dong? Berarti makin besar time frame, akurasinya makin baik. Sehingga kalau ditanya penerapan metode apapun, mau entry, mau support and resistance, mau trend, mau chart pattern, mau candlestick pattern, ya sudah pasti di time frame D1 lebih besar dan lebih baik akurasinya daripada H1. Tetapi time frame besar, kelemahannya adalah lebih lambat closingnya, sehingga kita lebih lambat untuk menarik kesimpulan. Coba ya, menunggu double top di D1 sudah pasti dong lebih lama daripada di H1. Itu logikanya. Jam segini ngopi kok bisa tidur. Ya malam minggu nggak apa-apa sekali-sekali begadang, bro. Kalau hari biasa sih biasanya jam segini udah ngopi. Tapi karena malam ini malam minggu kita santai ya. Bisa nonton bareng nanti mungkin bersama istri. Nggak apa-apa lah kita ngopi. Jadi sekali lagi bukan soal chart pattern atau candlestick pattern. Apapun itu, kalau time frame-nya makin besar, akurasinya makin baik. Tetapi waktu closing candle-nya semakin lama, sehingga untuk menarik kesimpulan sebuah chart pattern atau candlestick pattern, ya otomatis lebih lama. Tadi sudah saya berikan contoh untuk double top, double bottom ya. Kan gitu. Oke, GBP out. Kalau kita lihat COT-nya, kita tadi sudah tahu bahwa kenaikan long di pound sterling itu naik 3%. Out malah turun 10% nih. Sorry, 4%. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara COT, ini potensi Australian dollar untuk melemah tuh sebetulnya masih ada. Cuma kan kadang-kadang kan bisa terjadi koreksi. Contoh ya, Anda perhatikan nih. Cuma lihat saja trennya. Sama seperti kita melihat tren pada sebuah chart. Kalau sebuah tren turun kan bukan berarti garis lurus. Ada koreksi-koreksi. Sama, kita lihat nih. 34 turun 31. 31 turun 24. 24 turun 12, naik lagi dia 18. Kan gitu. Kemudian 18 turun 15, turun 14, turun 10. Nanti mungkin minggu depan koreksi dia, kepemilikan longnya naik lagi misalkan jadi 14 atau jadi 13. Sama saja. Oke?
layar kabur mungkin layar Anda, sorry. Karena di layar saya jernih dan nah itu di Kiwijaya jelas ya. Sangat tajam ya. Dan kalau kabur-kabur dikit ya skip aja lah kan gitu. Walaupun saya sudah berusaha menyiapkan peralatan yang terbaik. Kamera saya pakai kamera loh beneran Sony Alpha 6400, kemudian juga mic, semuanya sudah ya yang terbaik lah saya bisa belilah dan masih worth it lah. Lanjut, berarti kembali lagi di sini. Dari perbandingan itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya GBP out masih berpotensi naik. Cuma mungkin balik lagi ada koreksi-koreksi di dalam analisa teknikalnya. Sehingga kalau Anda perhatikan, weekly-nya GA itu turun. Oke? Nah ini, turun nih. Tapi di D1 ini ada sebuah area support yang cukup kuat. Lalu kita bicara di weekly, ini ada EMA 50 loh. EMA kan kalau di bawah berfungsi sebagai support yang menjaga untuk tidak turun. Ya kalau Anda tidak percaya dengan EMA sebagai support and resistance, ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi saya menggunakan satu indikator exponential moving average dengan 5 period sebagai alat bantu. Walaupun saya tetap tidak bergantung sepenuhnya kepada EMA ini. Kita lihat D1. Sorry, tadi di weekly ya, di weekly. Ini apa ya? Oh ya, ini kan ada bullish engulfing nih. Tapi akhirnya dia turun lagi. Sehingga ini akhirnya menjadi area supply dan dia sebelumnya bekas demand. D1. Nah ini kita lihat ya. Ini masih bekas kemarin. Ini ada potensi yang disebut dengan bullish flag. Tetapi konfirmasi bullish flag, dia harus breakout ini nih. Jadi kalau dia breakout ini nih, jalan ceritanya kira-kira, kalau misalkan dia breakout itu, nanti Anda tunggu dia turun. Kalau di sini dia tidak berhasil breakout ke bawah, ingat breakout itu closing candle ya, bukan cuma shadow tapi body, ada potensi dia bounce begini. Kira-kira seperti itu, ke sini nih. Terlalu tinggi, kira-kira potensinya ke situ. Itu jika ya, jika breakout ini. Makanya sekali lagi ya sabar aja tunggu, karena kan trading itu 10% buying, 10% selling, 80% waiting. Waiting apa? Waiting atau menunggu dengan sabar terjadinya pembentukan candlestick pattern atau chart pattern, atau yang lainnya. Prinsipnya begitu. Ya dong, entry-nya mah cepat, tapi menunggu, menyiapkan trading plan untuk entry itu kan nggak cepat. Makanya kalau saya ditanya trading mudah. Iya, kalau cuma entry doang, gitu, sekali-sekali profit. Tapi kalau misalkan menyiapkan untuk entry itu, dan konsisten, profit walaupun tetap pernah loss, ya nggak akan mudah. Oke, kita turunkan ke H4. Ini ya, kemudian ini kan sebetulnya bisa berubah. Sebetulnya ini bullish engulfing, ini bisa kita rubah. Ya, di sini. Kita rubah aja ini. Kok dirubah kok sih? Ya kan trading dinamis. Dinamis kan trading. Nah, ini kita bisa rubah, misalkan kita ambil saja.
pantau nih. Oke, sekarang ke H4 biar lebih detail. Nah, ini minggu lalu nih. Minggu lalu saya nggak open GA ya, GBP out, saya nggak. Jadi di sini breakout nih, nggak jadi buy. Oke, di sini juga breakout. Jadi forecast ini salah, tapi saya melihat atau kita atau Anda melihat ini memang nggak akan ada entry. Kenapa? Karena tidak memenuhi rencana kita. Kalau dia tertahan di sini buy, kalau dia tertahan di sini buy lagi umpamanya. Makanya salah, tapi kita nggak rugi, itu ceritanya. Kalau salah kan tetap salah, harus dibilang kan. Tapi soal rugi atau enggak, ya emang nggak rugi karena nggak entry kan gitu. Tidak entry kan tidak loss. Oke, tetap saya akan buy. Sekarang kita coba dari sini nih, dari area di mana di sini ada demand. Coba area ini kita persempit di H4 untuk kita nge-buy. Ceritanya begitu. Ini kalau sudah di breakout jadi area sell ya. Nih switching ya. Itu konsep dasar lah. Resisten yang breakout jadi support baru, RBS. Support yang di breakout jadi resisten baru, SBR. Tadi yang di zoom tuh ditonton tuh. Masih ada waktu 2 jam. Oke, sekarang ini kita lihat. Ini kita tentuin aja nih. Nah, tuh ya. Kok gitu, coach? Yes. Begitu, kenapa? Karena candle ini menelan candle ini. Oke. Nah, jadi skenarionya saya akan nge-buy. Potensi profitnya ke sini ya. Ini kalau dia ke sini kan potensi triple top. Saat ini potensi double top. Nah, untuk entry double top, double bottom itu ada videonya juga di chart pattern. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berarti Fibonacci-nya tidak berlaku. Oke, ini tidak berlaku. Kemudian di sini kan saya mencoba untuk memperkirakan yang sebelum terjadi. Kalau dia ke sini ada potensi head and shoulder, berarti ini bisa kita geser kalau dia ke sini. Kan gitu. Ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Ya dong. Nah, saya suka nanda-nandain seperti ini supaya saya nggak lupa. Nah, kalau kita bicara begini, ini kan 1 2 3. Oke, yang disebut dengan triple top. Nah, kalau kita bicara dia begini, misalkan ini kan ada potensi double bottom. Nah, bisa juga dia nggak sampai sini loh. Dia cuma ke sini nih. Ini berarti inverse head and shoulder, di mana ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Makanya nanti pantau aja. Kalau dia tertahan di sini, dia bounce, maka ada potensi inverse head and shoulder. Head and shoulder yang dibalik gitu loh. Kalaupun dia gagal inverse head and shoulder, masih ada potensi dia bounce karena di sini ada potensi double bottom. Jadi kalau head and shoulder gagal, bisa berlanjut ke double top. Inverse head and shoulder gagal, dia breakout bahu kanan atau bahu kanannya, maka dia berpotensi double bottom. Nah, itu.
jalan ceritanya. Oke ya, bisa diterima untuk GA ya. Info sejenak, grup November akan mulai. Mungkin Desember tuh saya nggak akan menyampaikan coaching mungkin ya, Desember. Mungkin. Jadi ini mungkin November nih grup terakhir untuk tahun 2021. Ya. Ini start 8 sampai 22 November. Kemudian 9 sesi pakai Zoom. Materinya ini minat Anda bisa WA 0811 992989. Enggak minat skip aja. Tapi jangan larang saya memberikan info. Kenapa? Karena masih banyak yang butuh mentor. Kalau Anda tidak butuh mentor, bukan berarti yang lain juga nggak butuh. Nggak semua orang sepinter Anda yang bisa belajar berlatih mandiri, kan begitu. Atau di satu sisi, nggak semua orang juga mau mengambil resiko dengan menghemat sejumlah uang, nggak mau belajar berlatih, tapi trading terus, kan seperti itu. Nah, kira-kira coaching ini untuk siapa? Sekali lagi, kalau merasa bukan bagian dari 8 ini, ya bisa skip aja. Simple. Kemudian, soal misalkan dikatakan kok sudah profit masih membuka coaching berbayar, ya balik lagi, itu kan bagian dari satu, di sisi lain saya terus menerus memberikan sesuatu yang gratis, tapi di sisi lain boleh juga dong saya memberikan sesuatu yang mesti berbayar dan tetap tulus. Jangan sampai Anda menyimpulkan bahwa yang tulus itu harus gratis. Wah, salah. Kalau tulus itu harus gratis, berarti nggak ada bisnis nih. Nggak ada jual-beli nih. Sehingga Anda menyimpulkan berarti kalau dia jual-beli bukan tulus. Waduh, itu repot ya. Nah, jadi ini 1-8. Kalau Anda salah satu dari ini, Anda bisa ikut coaching 0811-992989 WA. Jadi sekali lagi, saya hanya minta waktu paling 2-3 menit dari 1 jam saya memberikan sharing. Sehingga sebetulnya ini bukan promosi, karena kalau promosi itu lebih banyak promonya daripada berbaginya. Kalau ini kan hanya 2-3 menit doang. 1-8 silakan baca sendiri, silakan renungkan sendiri. Atau bisa Anda foto dulu, silahkan juga. Oke, kita kembali lagi ke monitor utama. Divergent nggak itu, Sifu? Di time frame H4 ya, divergentnya mana? Apa divergent apa, bro? Eden Divergent kah? Atau klasik? Tapi kira-kira inilah ya. Yang jelas kan, emang kan ini sudah overbought ya. Jadi ada potensi turun. Kalau misalkan kita lihat GA, di H4-nya memang trennya turun loh. Kalau di H4, kalau di D1 sih trennya masih naik. Kenapa? Ini kan flagpole-nya, tiang benderanya, berarti ini koreksi. Oke? Okay? Tapi kalau di H4, memang dia sudah turun trennya. Cuma sih kalau saya yakin, berdasarkan pertama COT-nya, kemudian yang kedua, major trend-nya. Trend itu kan ada tiga, major trend, secondary reaction, dan minor trend, kan kira-kira gitu. Itu kan menurut Dow teori.
itu teori disempurnakan oleh Wyckoff umpamanya. Jadi simpelnya major trendnya kan D1, H4-nya secondary reaction ini udah turun. Pembalikan tren di time frame yang lebih kecil, sorry, pembalikan tren itu dimulai dari time frame yang lebih kecil. Oke, tetapi tidak setiap pembalikan tren di time frame yang lebih kecil akan membalikan tren di time frame yang lebih besar. Kata-kata saya bisa diterima ya? Jelas dong, pembalikan tren itu pasti dimulai dari time frame yang lebih kecil, itu jelas dong. Kan nggak mungkin tiba-tiba balik tren di D1. Pasti dari H1 dulu, H4 dulu, baru kalau lanjut ke D1. Tetapi, jangan berkesimpulan, begitu misalkan dia balik tren di H1, pasti D1-nya balik tren. Salah itu. Udah video 3 jam luar biasa. Ya, memang begitu ya. Kan gini ya, saya itu tidak terlalu populer untuk orang yang gak tahan nonton sampai 2 jam. Padahal apa yang saya sampaikan 2 jam itu, ya memang standar analisa teknikal dan lain sebagainya. Jadi nggak populer, subscribernya nggak bakal banyak karena videonya 1 jam, 2 jam. Biasanya kan riset di dalam dunia YouTube nih, katanya video yang efektif itu maksimal 30 menit, katanya begitu. Ya cuma, kalau tentang trading, susah juga ya. Makanya saya mencoba untuk membagi video, satu yang 1-2 jam, satu yang 15-30 menit. Coba, gitu loh. Nah, itu. Nah, jadi saya memenuhi kebutuhan masing-masing orang. Ya udah, kalau yang pendek-pendek tuh tonton. Belajar trading 15 menit. Itu kan efektifnya setiap video itu kan 20-25 menit tuh. Ya, 5 menitnya ngobrol atau informasi dan lain sebagainya. Kalau yang mau 2-3 jam, ayo. Nah, itu kira-kira ya. Senang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Ahmad Rafwansyah. Mudah-mudahan ini COVID berakhir sehingga saya bisa road share lagi. Udah kangen ya. Saya kan kalau tahun 2000 sebelum COVID itu kan 1 tahun saya ke 32 kota. Memberikan coaching dan free. Mungkin sebagian Anda sudah pernah mengikuti free coaching saya ya, yang disupport oleh FBS. Tapi saya boleh menyampaikan materi bekerja sama dengan broker-broker lain, boleh-boleh aja. Di H4 pola bearish pennant coach dan udah di breakout. Ya, betul. Apapun itu Anda bebas berpendapat, ya, bebas. Kalau saya sih lebih melihat, pertama ini ada potensi double bottom walaupun konfirmasi dia turun belum ada. Kemudian juga di sini ada EMA 50. Ya, sekali lagi, apapun itu bebas. Yang penting sampaikanlah dengan baik dan ada dasarnya. Oke, jadi kalau saya sih berpendapat ini akan turun dulu dan saya tetap akan buy. Soal ini turun dulu, kemudian Anda mau entry sell, boleh-boleh aja. Kalau Anda entry sell, berarti kan stop loss-nya kira-kira di atas inilah. Di atas high sebelumnya atau di atas EMA 50. Simple kok. Trading jangan dibawa susah, kan gitu. Potensi profitnya kemana? Ke sini. Ya, ke sini nih. Awal mula, candle tertinggi yang ditelan oleh ini. Bisa nggak sampai sini, coach? Bisa. Nah, itu aja. Jadi, yang mau nge-sell hari Senin, silahkan. Kenapa alasannya?
Karena ini ada potensi double top, ada EMA 50, silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada alasannya, dan selalu input stop loss. Oke. Masuk ke mana ya kita? Kadang-kadang lupa. GBPCAD ya? Tapi dulu. Mau pakai divergent boleh, mau pakai bearish pennant boleh, mau pakai double top boleh. Itulah seninya dagang. Orang membeli barang untuk stok, untuk dia jual lagi sebagai seorang pedagang, kan alasannya bisa macam-macam. Coach, kalau trailing stop kenapa nggak populer? Karena trailing stop harus nyala terus notebooknya atau komputernya, betul nggak? Harus nyala terus. Sebetulnya bukan nggak populer sih ya. Saya kadang beberapa kali melakukan praktek trailing stop. Oh iya, 1 jam berdiri. Oke, thank you. Lupa ya. Oke, kita naikkan dulu mejanya. Yang mau beli meja hidrolik, boleh japri saya akan informasikan kalau memang Anda butuh ya. Berbagi info aja. Iya, trailing stop itu harus on terus, kecuali pakai VPS ya. Iya, berarti kan secara logika kan on terus juga. On terusnya kita pindahin ke VPS kan gitu. Jadi secara prinsip trailing stop itu harus on terus. Tapi kan trailing stop bisa manual. Misalkan Anda floating profit 50. Kan gitu ya. Terus Anda TP umpamanya jadi 75. Mendekati 75, Anda geser lagi TP-nya, naikin lagi, SL-nya geser lagi. Bisa secara manual, cuma memang cukup merepotkan. Lanjut ke GBP-CAD. Santai aja ya. Weekly. Mejanya harga berapaan? Japri aja deh. Macem-macem, dia ada yang motornya 2. Ini saya motornya 2, berarti dia L. Ada yang motornya 1. Kalau motornya 1, dia cuma 1 meja gitu loh. Kan meja itu kan ada yang L, ada yang biasa kan? Nah itu. Japri aja deh, Bro Edi Santoso ya. Kau ketopet aja. Kalau istri saya bisa ngirimkan link sih nggak apa-apa itu di chat. Oke, weekly. Nah, Canadian dollar nih, kita coba cek. Excel-nya. Ingat ya, trading itu kan hidup bukan cuma trading aja. Jadi, berbagi info pun bisa saja nggak harus trading. Saya suka berbagi info tentang dunia desain, tentang fotografi, tentang... Kalau Anda ada yang hobi memelihara koi, kita boleh diskusi tuh. Saya sekarang lagi belajar memelihara koi. Siapa tahu bisa jadi bisnis kan? Sambil trading, sambil ngeliat-ngeliat koi. Wah, itu nikmat sambil ngopi. Tanpa gula, plus pisang goreng. Waduh, itu luar biasa. Sekarang kita lihat Canadian dolarnya dulu. Canadian dolar ini longnya saya lihat terakhir dia naik nih. Walaupun masih tetap lebih besar shortnya ya.
Okay. Nah, coba kita jadi ada kenaikan 2%, sementara GBP juga tadi naik longnya sekitar 3%. Masih sama-sama shortnya lebih besar. Nah, sekarang kalau kita bicara misalkan Canadian dollar, coba kita lihat oil. Ya, ikan koi anggun, betul. Nah, ini oil. Oilnya naik terus ya. Jadi sebetulnya potensi Canadian dollar untuk menguat tuh masih ada. Kenapa? Apa hubungannya Canadian dollar dengan oil? Saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa omset terbesar negara Kanada itu dari ekspor oil. Itu pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Dari ekspor oil. Nah, sekarang kita ke BP, BP CAD-nya. Nah, ini ya. Symmetrical triangle, dan ini sudah terjadi breakout loh. Oke. Ini breakout nih. Jadi ada potensi penurunan di weekly. Cuma masalahnya dari segi symmetrical triangle-nya kita udah tahu dong bahwa pola symmetrical triangle itu memang kan pola ranging atau sideways. Emang ini sudah di breakout nih, tapi breakout-nya ini agak tipis. Terus kalau kita lihat kombinasi... Ini udah berapa menit ya? 1 jam 11 menit, oke. Okay. 1,5 jam mudah-mudahan beres. Kalau kita kombinasi dengan 5 EMA, lihat EMA-nya ini rapat-rapat. Oke, okay. Nah EMA itu bisa menunjukkan bahwa sesuatu sideways kalau dia rapat-rapat seperti ini, sehingga kalau rapat-rapat seperti ini, EMA-nya tuh dibuang dalam tanda kutip, nggak usah dilihat. Kenapa? Percuma, karena dia lagi lemah, sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Oke? Okay. Nah, jadi kita turunkan ke daily. Oke, okay. Yes. Oh ya, tolong yuk kita mari sama-sama membiasakan kalau memang kita ingin memberikan informasi mengenai signal atau entry itu dilengkapi dengan skenario exit-nya, jangan cuma entry-nya doang. Terutama exit loss-nya atau SL. Urusan orang lain udah dikasih tahu input SL-nya di sekian tapi nggak diinput juga, itu urusan dia, gitu loh. Makanya saya selalu bilang ya, tugas profesional itu, tugas orang yang ngerti, itu menyampaikan yang benar. Diterima atau tidak, itu urusan dia. Tapi kalau kita melihat sebuah ketidakbenaran dan kita mengerti itu tidak benar, kita diam saja, sebetulnya profesional itu sudah salah. Makanya kalau saya menyampaikan sesuatu yang benar, saya nggak memperhitungkan respon orang. Respon orang yang nggak terima, ya biarin aja, saya nggak perlu sakit hati. Yang penting buat saya patokannya gini, tugas gue kasih tahu yang benar, selesai. Nah itu aja. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini, daily. Nah, ini kan bekas-bekas dari weekly-nya nih. Kurang jelas ya. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, ini kan bekas dari weekly. Nah, dipertajam di daily. Nah, breakout. Oke, tren jelas turun. Kalau di D1, trennya ini kelihatan dan dia... Trending apa? Trending turun. Kenapa? Karena EMA-nya nih lebar-lebar jaraknya. Nah sekarang
Kalau kita bicara symmetrical triangle di D1, jelas ini sudah terkonfirmasi untuk kita entry sell. Kenapa? Karena sudah breakout dan sudah jalan beberapa candle, dan bagusnya dia koreksi nih. Kalau Anda lihat metode symmetrical triangle, itu kan kalau mengikuti standar analisa teknikal, itu sell-nya di sini. Jadi sell-nya itu dilakukan pada saat koreksi setelah dia breakout, naik ke sini dan gagal breakout ke atas. Jadi sebetulnya dalam beberapa aspek sudah mendukung ini. Kalau kita bicara oil, oilnya naik. Kalau kita bicara technical analysis, ini sudah breakout symmetrical triangle. Kemudian kalau Anda perhatikan, ini kan area low sebelumnya di breakout. Jadi di sini, beberapa mantan support yang menjadi resisten. Seperti misalkan area ini, kemudian trendline ini. Nah, ini sudah terkonfirmasi, tinggal nunggu nanti hari Senin. Anda bisa entry sell, persisnya kita H4. Nah, minggu lalu, plan kita sebetulnya berhasil. Cuma saya, karena ada menyampaikan materi pagi-pagi, itu nggak dapet nih momentum ini untuk nge-sell, tapi ada beberapa yang lapor ke saya dapat nge-sell di sini. Nah sekarang dia lagi kembali ke sini. Jadi plan ini sebetulnya ya kembali bisa kita terapkan, dan ini bisa saja diedit menjadi begini nih. Nah ini. Saya belum menyampaikan materi tentang supply and demand ya. Nanti setelah candlestick pattern selesai, saya akan menyampaikan materi mengenai supply and demand. Saya kurang suka dengan istilah price action. Kenapa? Karena menurut saya price action itu analisa teknikal. Tapi orang sebagian menyatakan price action itu trading tanpa indikator. Enggak. Karena price action itu kan singkatan dari action itu kan pergerakan. Price itu kan harga. Jadi pergerakan harga kan analisa teknikal. Mau pakai indikator atau tidak pakai indikator, semuanya price action. Menurut saya seperti itu dong. Jadi enggak bisa dikatakan price action itu tidak menggunakan indikator. Masa? Gitu, nggak begitu. Jadi kembali lagi ke sini. Nah, ini kita incar nih. Jadi, nggak tahu ya, mudah-mudahan hari Senin dia gap up dulu atau naik dulu. Nah, kalau hari Senin langsung gap down, kita nggak terlalu oke dapat harganya untuk kita nge-sell ya. Jadi jelas kenapa alasan nge-sell, baik itu di weekly, daily, H4 sudah sangat jelas mestinya ya. Jadi ini ada potensi, kita akan naik dikit ke sini, ya terus turun. Kalaupun dia nggak naik lagi ke sini, ya udah bisa nge-sell. Stop loss-nya di mana? Beberapa pip di atas sini. Ini kan? Ya. Walaupun sebetulnya di sini juga tetap ada bearish engulfing loh ini. Ini kan bearish engulfing juga nih. Nih. Ya kan? Jadi ini area sell. Ini area sell. Idealnya sebetulnya, sorry saya koreksi, stop loss-nya di atas ini idealnya. Jadi kalau dia naik dulu atau area ini, kalau dia tidak di breakout atau ini, kalau dia tidak di breakout ke atas sell. Targetnya kemana? Ke sini.
target penurunannya. Kenapa? Karena ini potensi double bottom, dan di sini juga ada bullish engulfing. Candle ini meneran ini kan, walaupun sebelumnya juga di sini ada bullish engulfing. Iya, ini kan bearish engulfing di D1, MT4. Oh, di MT4, iya H4. Ya betul, ini bearish engulfing. Nicole Giselle. Sis berarti saya panggilnya ya. Sis Nicole Giselle. Betul, ini kan bearish engulfing. Oke. Dan ini juga kan udah overbought juga nih. Saya pakai stokastik 1433 ya periodnya. Konservatif. Yang agresif itu 533. Oke. Apa lagi ya? BTC USD dulu deh. Bitcoin ya, koin-koin itu kan ada account khususnya di FBS. Yang saya tahu di broker-broker lain juga ada gitu. Terus kan Bitcoin itu bisa kita tradingkan di hari Sabtu Minggu. Nah, kemudian kemarin terakhir saya beli, membuat kira-kira, kan banyak yang bingung. Bitcoin kalau naik kemana ya? Ini sudah sampai Fibonacci 261,8% loh dari kita tarik extension atau expansion ini. Ini. Bitcoin udah kelewat nih. Dekat 400 nih jangan-jangan. Kemudian history high sebelumnya ini sudah di breakout juga. Sebetulnya ini simple ya. Jadi kalau Anda misalkan mau nge-buy, ya udah, gampangnya sih Anda buy aja di sini nih. Gak usah lihat H4 lah, D1 aja. Bu, ini potensi naiknya kemana? Kita lihat lagi di atasnya. Nah ini kan very bullish engulfing nih, candle ini menelan ini. Jadi kita bikin aja begini. Ini target kenaikannya Bitcoin. Oke. Tapi sebelum ke situ, ini juga target loh. Sehingga bisa juga head and shoulder. Walaupun tidak sempurna ya kan. Ini bau kiri, ini kepala. Kemudian nanti. Ah, ini udah nih. Ya, ini udah nih. Jadi kalau dikatakan kok bisa tertahan di sini ya? Karena tertinggi sebelumnya di sini. Gitu loh. Ya, ini kan tertinggi sebelumnya. Sehingga ini ada potensi belum terjadi. Potensi itu beda dong dengan terkonfirmasi. Kalau saya kan pernah menyampaikan materi ada prapotensi, potensi, konfirmasi. Jadi kalau kita lihat ini targetnya nih sudah kena di top ini. Jadi ada potensi kan. Kalau ini dianggap sebagai sebuah puncak dan ini sudah terbentuk candle merah. Dengan demikian sebetulnya kita bisa menarik garis Fibonacci dari ke sini. Sini. Kalau misalkan
di D1 tanpa melihat chart sebelumnya, cuma lihatnya ini, ya, kita sederhanakan walaupun tidak sesederhana itu, cuma ngelihat chart ini nih, ini wave 3 nih, jadi ini wave 1, wave 2, wave 3. Nah, biasanya nanti wave 4-nya agak ranging nih. Ini asumsinya tanpa melihat yang ini ya. Karena kalau kita melihat yang lain-lain sebelumnya ini bisa bukan wave 3 gitu. Dan Elliott wave yang benar kan harus counting-nya dari mulai monthly, weekly, daily, H4. Prinsipnya dari yang terbesar sampai ke terkecil yang kita gunakan. Ini. Nah, koreksinya terdekat ke 23,6 ini. Ya. Ada potensi penurunan lah minggu depan. Kalau kita bicara Bitcoin juga ada COT-nya loh. COT Bitcoin ada. Ya, nah ini. Nah, cuma terus terang saya melihat Bitcoin untuk IOT-nya ini agak aneh, sehingga murni pakainya analisa teknikal saja. Angkanya juga di situ-situ aja, jadi bisa kita abaikan lah, dinamikanya tidak seperti COT mata uang atau gold. Nah, itu kira-kira seperti ini ya. Eurocat. Oke. Ini terakhir ya Eurocat ya. 3 menit lagi supaya Anda nggak bosan ya. Kenapa apa saya sih? Salah satu passion saya kan memang menjadi guru. Saya sih kuat aja disuruh menyampaikan materi 2 jam, cuma andanya nanti yang bosan. Begitu. Eurocat dengan GBPCat ini mirip. Sekarang tinggal Anda bandingkan aja EG-nya. EG-nya gimana? Kuatan mana antara pound sterling dengan euro? EG. Oh, ini EG. D1. Oh, kuatan pound sterling ya daripada euro. Kita lihat ya, ini kan turun nih. Jadi dari EG kita bisa lihat bahwa pound sterling lebih kuat daripada euro. Dengan demikian, kalau GCAD GBPCAD turun, mestinya secara logika Eurocat lebih turun. Oke? Udah, kita lihat weekly dulu. BTC ada peluang sell, walaupun sell-nya itu koreksi ya. Dan di H4 belum ada pembalikan tren jadi turun, demikian juga dengan di H1. Oke, memanfaatkan koreksi, berapa kali saya katakan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, sebagai seorang trader, Anda nggak tahu. Misalkan dalam kasus Bitcoin, bahwa turunnya Bitcoin itu koreksi, bukan tren yang sesungguhnya, itu maksud saya. Urusan nge-sell, sah-sah aja, apalagi sell-nya kan udah di atas dan stop loss-nya kecil. Yang nggak boleh, Anda nggak tahu itu koreksi, itu yang nggak boleh. Sehingga persepsinya kan salah jadinya, dianggap tren BTC USD turun nanti. Padahal enggak, bahwa dalam setiap tren naik bukan berarti garis lurus, ada koreksi-koreksi. Dan itu lumrah atau biasa terjadi. Nah ini nih, turun ya.
Nah, cuma tantangannya adalah nih, dia sudah memasuki area demand yang ditandai dengan nih. Yati nih yang mau nge-sell. Tunggu dia bounce dulu. Berarti ada peluang koreksi, coach. Yes. Berarti boleh coach kita memanfaatkan koreksi dengan entry buy. Yes. Tetapi ingat bahwa naiknya ini koreksi. Bukan pembalikan tren. Kan itu dasarnya kan? Jadi ya dapat 1 banding 1 RR-nya keluar. Ini kan kelihatan banget dong. Jadi ada potensi dia naik. Nah, sekarang ya, kalau Anda perhatikan, ini weekly ya, ini weekly ya. Ini weekly berarti kuning, saya rapi. Konsisten soal pewarnaan supaya nanti saya nggak bingung gitu loh. Jadi kalau misalkan di D1 saya ngelihat warna kuning, berarti ini support and resistance yang saya buat di weekly, itu poinnya. Kalau warnanya ngacak-ngacak kan kita jadi bingung sendiri. Nah, ini ingat ya, ini kan di breakout jadi resistant, berarti ada potensi kalau dia bounce, kalau ya bukan breakout ke bawah, kalau dia bounce itu ada potensi ke sini loh. Berarti ini bisa jadi area sell. Begitu ceritanya. Kita turunkan ke daily, kita cari lagi. Ya sama sebetulnya. Ini candlestick-nya saya kedepanin dulu. Ini bisa di depan kan, urutkan urutan visual nih, bawa ke depan. Nah, jadi candle-nya nggak tertutup oleh area-area itu. Jadi, sekarang kita zoom di sini. Bener dong? Ini kan ranging. Ranging ya. Ini area demand ini. Oke. Hati nih, tidak ada bounce atau reaksi di sini. Nih. Saya sih nggak berani untuk nge-sell dulu, saya nggak berani. Walaupun dia misalkan nanti naik ke sini dan ini ada bearish engulfing, saya agak tinggi sih nanti. Ini tapi kan kita boleh bikin dulu nih, kan? Betul dong. Tanda-tandain aja dulu, urusan kuat atau tidak, urusan belakangan. Nah. Paling tidak, supaya jangan terlalu agresif, kita bisa buy di sini. Sell di sini. Ya. Jadi ini kan sekarang kan 4336. Rasanya sih kalau kita nawar di 45 untuk mingguan itu nggak terlalu tinggi, walaupun sebelum dia menuju ke sini, di sini ada potensi double top loh, ini kan double top. Jadi ada dua kemungkinan ya, dia turun, ini juga ada EMA 50 yang bertindak sebagai resisten ya. Dan Anda bisa dua kali nge-sell. Nah, satu lagi di ini. Oke.
Ada pertanyaan? Yes, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang jelas, quote dari saya bahwa uang itu datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, miliki dululah pengetahuan dan pengalaman itu dengan belajar dan berlatih. Baru kita akan menjadi magnet bagi uang tersebut. Salam trading tenang-senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Nofri Simanjuntak, selamat malam, terima kasih.